Pintasan cara cepat untuk memindahkan teks di dalam table. Halo semuanya, assalamualaikum. Gimana kabarnya nih? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya teman-teman. Pada kali ini channel YouTube Kursus Privat akan kembali berbagi tutorial bagaimana cara cepat untuk memindahkan teks tanpa harus copy paste yang ada di dalam table. Namun sebelumnya, jika kalian belum subscribe channel YouTube Kursus Privat, silahkan kalian subscribe terlebih dahulu karena nantinya kami akan selalu update video terbaru seputar aplikasi Microsoft Office Word. Oke, setelah kalian subscribe, marilah kita simak bersama-sama video tutorialnya berikut ini. Silahkan kalian duduk santai sambil ngopi, sambil makan roti, ataupun sambil berkegiatan yang lain juga bisa. Tapi saya harapkan kalian bisa langsung paham dengan adanya penjelasan dari saya ya teman-teman. Oke, langsung saja yang pertama silahkan kalian buat terlebih dahulu ataupun buka table yang ingin kalian edit ya teman-teman. Di sini sudah saya buatkan table sebagai contoh ataupun sebagai demo dari tampilan ini. Nah, di sini kan ada beberapa tulisan ataupun teks yang dimana di sini kalau misalnya pada saat kita ingin memindahkan tulisan ini ke bawah, itu biasanya kita menggunakan manual ya teman-teman. Kita dengan cara Ctrl X, kemudian kita tempelkan ke sini, kemudian Ctrl V. Dan sekarang kalian tidak perlu menggunakan Ctrl X ataupun Ctrl V ya teman-teman. Caranya seperti apa? Kalian cukup klik tombol Shift Alt plus bawah. Kalau misalnya kalian ingin memindahkan teks ini ke bawah ya, tinggal kalian klik Shift Alt bawah ya teman-teman. Di sini bisa kita praktekkan lagi Shift Alt bawah. Nah, kalau misalnya kalian ingin memindahkan tulisannya ke atas, sama saja, tapi kalian cukup menggunakan tanda panah yang ke atas, yaitu dengan cara Shift Alt ke atas. Nah, begitupun juga dengan yang lain, teman-teman. Kalau misalnya kalian ingin memindahkan tulisan yang paling atas ke bawah, kalian cukup klik Shift Alt bawah. Nah, seperti ini. Begitupun tulisan yang lain juga, nanti kan secara otomatis tulisan yang di bawahnya akan naik ke atas ya, teman-teman. Jadi kalian nggak usah khawatir. Shift Alt bawah. Nah, gimana? Cepet kan caranya? Nah, itulah teman-teman pintasan cara cepat bagaimana memindahkan teks yang ada di dalam table. Dan ini sungguh sangat mempermudah, khususnya bagi kalian yang saat ini mempunyai pekerjaan di bidang pentabelan ya teman-teman. Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Sekedar informasi juga, jika kalian ingin mendaftar kursus privat komputer dasar dengan biaya Rp99.000 dan fasilitasnya bisa kalian rasakan sendiri, silahkan kalian cek informasinya di deskripsi video ini. Kalian bisa tanya-tanya terlebih dahulu, dan juga kalau misalnya kalian tertarik, kalian bisa langsung daftar. See you next time, jangan lupa subscribe. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.